Sintayong bertekad melakukan perubahan di timnas Indonesia dalam sisa laga kualifikasi Piala Dunia yang berlangsung Juni 2021. Lalu, perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh Sintayong? Seperti biasa guys, belum lanjut ke pembahasan, jangan lupa terlebih dahulu klik like dan subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air. Pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan, Shin Tae-yong yang sudah mengetahui timnas Indonesia tidak akan lolos ke fase lanjut kualifikasi Piala Dunia setelah mengalami kekalahan dalam 5 laga sebelumnya. Namun Shin Tae-yong menegaskan ingin menampilkan perubahan pada skuad merah putih yang akan dipimpin dalam 3 laga sisa menghadapi Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab. Indonesia sudah tidak mungkin lolos ke Piala Dunia, tetapi kami ingin menunjukkan bahwa tim kami sudah berubah di pertandingan sisa kualifikasi nanti, jelas Shin Tae-yong. Indikasi perubahan yang dimaksud Shin Tae-yong adalah penggunaan pemain-pemain muda. Mantan gelandang timnas Korea Selatan itu pun tak menampik bakal memasukkan Asnawi Mangkualam sebagai salah satu anggota skuad Garuda. Asnawi adalah pemain pertama yang ditulis ketika mencatat 11 pemain terbaik. Sejak saya mengambil alih estafet, pemain-pemain muda seperti Asnawi bergabung ke tim nasional dan pergantian generasi berjalan secara mulus, terang Shin Tae-yong dikutip dari Donga. Selain pemain-pemain muda, Shin Tae-yong pastinya sangat tergoda untuk memanggil pemain-pemain naturalisasi yang memiliki garis keturunan Indonesia. Sayangnya hal itu sulit terwujud karena progres yang akan memakan waktu sangat lama. Sampai sejauh ini, belum ada daftar pemain yang bakal dipanggil dalam persiapan timnas Indonesia menuju Uni Emirat Arab dalam rangka pemusatan latihan dan menjalani kualifikasi Piala Dunia. Rencananya, timnas Indonesia akan mulai training center pada 1 Mei. Program akan dilanjutkan dengan uji coba melawan Afghanistan pada 25 Mei dan Oman pada 29 Mei. Setelah 2 laga uji tanding tersebut, timnas Indonesia akan melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Thailand 3 Juni, Vietnam 7 Juni, dan UFA 11 Juni terkait pandemi dan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 sebelum pertandingan dilangsungkan terpusat di UFA. Nah, kini saatnya kami bertanya kepada kalian guys, jika kalian berada di posisi Shin Tae-yong, kira-kira perubahan seperti apakah yang akan kalian lakukan? Apakah akan memanggil semua pemain keturunan yang masih berusia muda?